Welcome again to my YouTube channel. Hari ini saya akan berbagi video tentang cara membuat dorayaki. Dorayaki ala Mila Cake. Sebelum kita saksikan video cara membuatnya, untuk teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dulu ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya, biar kalian selalu dapat notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Thank you! Bahan-bahan yang dibutuhkan: 2 butir telur, 90 gram gula pasir, 150 gram tepung terigu, 2 gram soda kue, 2 gram garam halus dan setengah sendok teh vanili, 50 ml air putih, 2 sendok makan madu. Cara membuatnya, masukkan gula dan telur ke dalam wadah. Tambahkan soda kue, garam, dan vanili. Tambahkan juga tepung terigu. Campur bahan-bahan tersebut dengan menggunakan mixer. Masukkan lagi 2 sendok makan madu. Dan terakhir, masukkan air putih. Campur lagi bahan-bahan tersebut dengan menggunakan mixer. Setelah adonan tercampur, diamkan selama 10 sampai 15 menit. Setelah itu, panaskan teflon. Lalu masukkan adonan sebanyak 1 sendok sayur. Masak adonan dorayaki ini sampai kelihatan berlubang-lubang seperti ini.
Setelah itu, dibalik dan tunggu beberapa detik, lalu diangkat. Ulangi lagi memasak adonan dorayaki ini dengan cara seperti tadi sampai adonannya habis. Setelah semua adonan selesai dimasak, kita lapisi dorayaki ini dengan selai kacang merah. Tetapi di sini saya memakai selai kacang merek Skippy. Jadi untuk isiannya bisa disesuaikan dengan selera kita ya. Bisa juga menggunakan selai coklat atau selai lainnya. Thank you.
Setelah dilapisi dengan selai, kita juga bisa tambahkan madu. Ini juga sesuai selera ya. Jika tidak disiram dengan madu juga tidak masalah. Dorayaki ala Mila Cake siap dinikmati. Selamat mencoba.